inkubator gratis untuk warga Prasejahtera. Dapat peminjaman inkubator yang bisa dibawa pulang dan gratis. Ya, peminjaman inkubator ini merupakan buah karya seorang profesor di Fakultas Teknik Mesin, Universitas Indonesia. Jadi tahun 89 itu saya mampir di rumah kakak saya, dokter spesialis anak dia. Dia bawa, dia bilangnya kuves, inkubator kecil ke rumahnya. Dia bilang rusak ini. Saya lihat inkubator itu. Saya periksa-periksa lah. Kemudian saya komen, wah terang aja ininya gini, heaternya gini, ininya gini, terang aja rusak dia. Terus kakak saya melihat saya, kamu ngerti? Iya. Kenapa nggak kamu aja yang bikin? Nah, itulah awalnya yang saya tersentak. Kalau saya ngerti, kalau saya tahu ilmunya, kenapa nggak saya aja yang bikin? Riset membuat inkubator ini sudah dimulai sejak tahun 1994 bersama mahasiswanya yang saat itu tengah membuat skripsi. Inkubator pertama berhasil dibuat pada tahun 2001 dengan bahan dasar kayu. Mendapat proyek dari Dikti tahun 2011, sisa uang proyek dijadikan modal untuk membuat inkubator yang kemudian disumbangkan ke bidan. Angka statistik untuk BBLR itu kita nih gini, angka kematian bayi, AKB, angka kematian bayi, infant mortality rate. Saya bilang, kita ini 30 per 1000, 30 bayi mati per 1000 kelahiran. Malaysia 6, jadi jauh. Thailand 14, Filipina 17, jadi kita masih jauh. Saya bilang begitu aja, tapi setelah saya lihat per daerah, lebih parah lagi.